fashion installation kita tahun ini benar nggak? Tanah, air, udara. Yes. Jadi konsepnya itu dari gitu guys. Ya, udara. Lu udara. Apa? Lu apa? Gue ini merindukan ke langit bersih Jakarta. Ah, merindukan langit. Ya, pokoknya kalau desainer mau judulnya apa sah-sah aja. Pokoknya terus kayak gitu ya. Panggung mana? Kok nggak ada pake nggak kena lampu? Lo sirik ya makanya gue. Masa nggak kena lampu gue? Di Senayan City besok pada tanggal 20 September 2024. Datang ya guys. Yogi Pratama. Yogi kan ada yang pengen. Halo. Halo. Hai semuanya, welcome to my vlog. Sekarang aku lagi ada di Senayan City. Jadi hari ini sedikit beda, lewat Ikatan Perancang Mode Indonesia kita sekarang punya yang namanya Fashion Installation. Jadi biasanya kita ini kalau desainer kan kita selalu bikin yang namanya fashion show. Nah tapi di Asosiasi Perancang Mode Indonesia tahun ini kita bikin yang namanya Fashion Exhibition. Kita lihat yuk keseruannya seperti apa. Ada Ramadohan. Aku lagi bikin vlog ya kan. Bener enggak tuh? Betul. Yes, of course. Jadi konsep Rama, coba lo ceritain sedikit ya, lo bantuin gue karena gue lagi ikut meeting. Waduh. Jadi konsep fashion installation kita tahun ini bener enggak? Tanah, air, udara. Yes. Jadi konsepnya itu dari gitu guys. Ya jadi ini kita masuk diawali dengan masuk sentuhan-sentuhan tanah. Ya. Jadi ini kayak si Stella Risa bikin ini kalau enggak salah dari apa kopi gitu. Dari biji kopi. Limbah kopi daur ulang. Nah, ini Yogi bikin dari belacu. Ini bisa-bisaan aja Yogi karena malas bikin baju nih. tahu-tahu lukisan ada apa lo pelukis lo Yogi. Ini Denny Wirawan. Ya, ini batiknya mungkin pakai pewarna alam ya. Om Cosilatu pun demikian, lucu, gemes. Nah, lalu kita lihat ya. Oh, ini kita masuk air ya. Air. Ini kita masuk air. Ini dan masuk angin ya, Den? Ember, ini air dan masuk angin. Ini karyanya Sebastian Gunawan, Monica Ivena. Wow, Adeline Esther. Gemes banget. Ria Miranda konsisten dengan hijab-hijabnya. Nanti kita bakalan ada vibe di sini. Oke. Okay. Halo desainer. Ini konsepnya apa nih sebelah sini? Lu apa? Gue ini merindukan ke langit bersih Jakarta. Ah, merindukan langit. Ya, pokoknya kalau desainer mau judulnya apa sah-sah aja. Pokoknya terus kayak gitu ya. Gitu. Udah liat baju gue? Udah. Kutur nggak? Kutur. Di atas panggung. Mana? Kok nggak ada pake nggak kena lampu? Lo sirik ya makanya gue. Masa nggak kena lampu gue? Ya Allah, gua nggak pakai lampu, gua dikasih gelap. Ya Allah Tuhan. Sudah ditembak lampu segini doang. Ini loh, kamu doang itu.
Ya Allah, cakep banget guys, ini karya aku guys. Oh, gemes banget. Oh my god. Ivan Gunawan kembali menunjukkan inovasinya dalam dunia fashion dengan menggunakan tutup botol minuman yang diberi sentuhan warna emas. Tuh, lihat. Legit gak? Yogi Pratama mendaulat aku menjadi MC hari ini. Gitu. Aku yang briefing you, Kak. Iya. Oke. Okay. Gak ada masalah. Oke, okay, guys, kita makan dulu yuk karena acaranya jam 5. Aku ada teman dari Aceh nih. Say hi to the camera. Nah, jangan diem-diem baik. Ayo kita makan yuk. Coba ya, aku mau tanya sama kamu ya. Kamu kenalin dong siapa namanya. Hai, kenalin aku Iwan dari Aceh. Nah, Iwan, nih kayak gue mau tanya ya. Iwan kan di Aceh nggak pernah lihat nih pameran-pameran seperti ini. Pertama kali kan. Kalau menurut Iwan sendiri melihat pameran fashion kayak gini, apa tanggapan Iwan? Kalau tanggapan aku sih, pameran fashion kayak gini tuh benar-benar gimana ya? Membuka wawasan orang mengenai fashion itu, bahwasanya fashion itu dibalik fashion yang kayak gitu, dia punya filosofi yang bagus, tinggi ya, yang tinggi. Jadi betul, jadi seorang desainer itu harus memiliki daya hayal, imajinasi ya yang kan? Tinggi, makanya inspirasinya itu beda-beda ya. Dan ini bukan hanya untuk penikmat fashion, yang maksudnya bukan hanya untuk customer-customer kita, tapi kita buka untuk teman-teman sekolah fashion, ya kan, yang pada sekolah-sekolah fashion tuh dari mau SMK, mau apa segala rupa tuh mereka bisa setidaknya belajar fashion lewat pameran kita. Oke, kita makan dulu. Yuk. Jadi kita lagi datang ke installation-nya Kak Ivan di Sensi. Bisa dilihat? Ada Kak Ivan di sana? Jadi kita masuk ke sana. Ikutin terus. Lihat outfitku hari ini. Outfit check! Outfit check! Tapi dia salah ini loh, salah dress code. Harusnya dinim on dinim, tapi aku pakai hijau. Salah dia. Ini yang benar. Ini yang benar. Hai, ampun. Udah lama tidak muncul di layar kamera ini. Kembali lagi dengan saya, Sahida Sheikh. Udah lama loh. Drama deh, drama. Udah lama gak vlog-vlog gini. Jadi kangen deh. Jadi kangen. Iya, Pak. Oke guys, kita hari ini kita mau ngeliat apa namanya? Gaya. Kita caranya. Home Fashion Installation 2024.
Bye. Temanya apa hari ini? Temanya jeans. Jeans kok aku pake denim? Oh iya. Kita salah. Ini denim. Apa denim? Denim. Ini denim juga. Letter deng. Selamat sore dan selamat datang untuk tamu undangan, rekan-rekan media, of course, fashion designers, models, semuanya yang sudah hadir di Senayan City. Perkenalkan saya Ivan Gunawan yang sore hari ini akan menemani di dalam opening dari Gaya Fashion Installation 2024. Boleh saya minta tepuk tangan lagi? Yes. Gaya Fashion Installation ini merupakan tahun kedua yang digelar oleh rekan-rekan desainer dari Ikatan Mode, Ikatan Perancang Mode Indonesia. Yang mana sampai hari ini kita sudah mencapai 24 desainer yang bergabung. Boleh kita beri tepuk tangan lagi? Dan untuk saat ini juga saya akan mengundang rekan-rekan desainer yang tergabung di IPMI untuk bisa berada di depan pintu, karena sesaat lagi kita akan memulai dan membuka Gaya Fashion Installation. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, semoga Gaya Installation Fashion Installation 2024 bisa memberikan dampak baru bagi industri fashion Indonesia. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Yes, secara resmi Gaya Fashion Installation 2024 dibuka. Beginilah, Bo, kita merangkap, ya kan? Seru-seruan. Hari ini aku happy banget karena kita ada kanape dari dapur Mama Nina. Nah, yang aku favoritnya ini nih guys. Aduh, ini aku suka banget. Nih. Ya. So good. The vibes drink is very tasteful and smooth and a bit fruity and actually very light, but it can be a little bit of a kick in, but really smooth. Yeah, that's it. Hai, gue lagi nyobain vibes nih yang biasanya gue setiap party sih pasti gue selalu minum vibes. Hari ini gue lagi cobain yang coconutnya. Wow, rasanya enak banget. Cobain ya. I'm drinking coconut vibe and soda with mint, and it's best tasting drink to start your night with. I also really like the black tea. So get on it. Halo, saya Ria Miranda. Kali ini di Gaya Fashion Installation, aku mengangkat tema air. Air itu ada di lautan. Jadi ini ada dua koleksi kerudung. Kenapa kerudung? Karena aku memang dari modest wear. Kategori itu juga satu-satunya di IPMI ini. Dan ini pink color ini aku ngambil dari coral. Jadi warna coral, terus blacu-blacu dari kain-kain yang memang berasal dari plastik. Dan ini dicoba styling seperti ini gitu. Jadi kesulitannya mungkin mencari warna-warna yang sama gitu, karena ini memang beneran dari sisa limbah plastik. Dan yang kedua, ini warna biru di sisi sini. Nah, ini satu lagi karya scarf-nya memang warna biru karena itu air laut. Dan yang banyak kita temukan di lautan sekarang adalah sampah plastik. Nah, makanya aku mengambil botol-botol plastik yang memang dibikin dan dikreat secantik mungkin jadi sebuah bintang seperti ini.
Terus memang kesulitannya lagi kita mencari botol dan merangkai warna yang sesuai dengan temanya. Terus dipercantik dengan beads yang ini di manekinnya gitu. Ya, aku sudah melihat berkeliling karya-karya teman-teman para desainer ternama Indonesia. Salah satu yang saya kagumi adalah karya dari Ivan Gunawan. Bayangkan dia dari, kalau aku bilangnya crop botol ya, dia bikin jadi gaun dan tetap kelihatan elegan dan mewah. Aku pikir ini dia bukan sebagai seorang desainer aja, tapi aku melihatnya kayak visioner. Dia bisa merangkai sesuatu yang kita pikir benda yang tidak terpakai, tapi menjadi satu karya yang indah. Selamat Kak Ivan, luar biasa Anda. Cek, 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 cek. Hai, kali ini saya mengeluarkan suatu kreasi yang dimana saya menggunakan materialnya itu adalah plastik, mengingat temanya adalah sustainability. Jadi saya mau mencari suatu gaya yang dari bahan plastik yang susah dicerna oleh lingkungan, baik itu air, tanah, dan juga udara, kita jadikan dalam bentuk yang lebih fashionable dan juga masih mengingat unsur-unsur tersebut. Makanya saya mengeluarkan dengan gaya yang seperti air dan ada lambang bunganya itu sebagai tanah dan tanaman, dan juga air yang terbang itu melambangkan air udara. Halo, saya dari Satria Adi. Kebetulan saya ada di dalam salah satu anggota dari Indonesian Fashion Designer Council, dan kebetulan hari ini saya ada di salah satu partisipan untuk gaya lagi installation di Slain City hari ini. Untuk tema saya kali ini adalah ngikutin tema keseluruhannya. Saya mengambil ide dari recycle, dan kebetulan kain-kain yang saya pergunakan adalah kain-kain perca dan kain-kain yang sudah tidak terpakai lagi, dan saya gabungkan, dipotong-potong satu persatu dan kemudian digabungkan lagi menjadi sebuah artwork yang menurut saya karya ini lebih luar biasa dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya saat baju ini diproduksi dan kemudian di restyling lagi menjadi sesuatu yang menurut saya pantas untuk dipertontonkan di gaya lagi di Senayan City kali ini. Terima kasih. Halo, saya Adeline Esther. Saya grup dari IFDC. Hari ini saya membuat suatu karya yang terbuat dari belacu, full belacu. Dan saya menggunakan material borax. Dan saya melewati perendaman untuk beberapa hari untuk mendapatkan kristal yang saya inginkan. Selamat datang di Fashion Installation 2024 dari Ikatan Perancang Mode Indonesia. Jadi di belakang saya ini ada karya saya. Ini saya buat dari tutup botol. Saya nggak tahu pasti jumlahnya itu ada berapa. Saya tuh karena memang suka banget sama minuman-minuman instan ya. Jadi saya tuh terinspirasi bahwa karena keseringan saya minum minuman instan, jadi sebanyak banget botol yang saya buka dan saya buang begitu aja gitu. Jadi saya terpikir untuk membuat gaun yang sexy of course, glamour of course, tapi kalau dari jauh tuh nggak kelihatan kalau ini tutup botol. Tapi kalau dipakai, ini sangat nyaman banget karena polanya ini mengikuti lekuk tubuh. Kita lihat bagian belakangnya. Jadi ini bentuk badannya ini memang ngikutin bentuk badan patung, karena patung ini aku buat khusus untuk pameran ini. Tahun ini ceritanya bikin memang sesimpel merindukan langit bersih Jakarta. Jadi memang ini ada project upcycle sebenarnya dari toal aku yang lama yang udah di laser cut dan segala macam, tapi ternyata waktu itu tidak works. Jadi kayak oh ya udah deh base-nya pakai itu, terus and then what I'm gonna do with this pieces gitu, pieces yang udah broken sebenarnya. Oh ya udah kayaknya gue pengen, yang gue rindukan adalah again langit Jakarta yang bersih. Jadi gue bikinnya bentuknya seperti awan yang memang sangat raw, dan dikasih aplikasinya itu cuma aplikasi benang yang memang kita kerjakan pakai tangan, ditempel all over the broken toal. Itu jadi kayak filter sebenarnya, karena balik lagi rooting ke merindukan bersihnya langit Jakarta. Halo, saya Dedi Wirawan. Ya, karya saya adalah sebuah outer
yang menggunakan sisa-sisa bahan sesuai dengan tema kita, yaitu sustainable fashion. Di sini saya membuat satu coat dress yang lumayan besar dengan menggunakan sisa-sisa limbah dari bahan batik, di mana memang saya beberapa tahun belakangan lebih into ke wastra Indonesia. Dan batik-batik di sini yang saya pakai adalah khusus yang menggunakan pewarna alam. Jadi memang konsepnya adalah busana yang go green, dan selain pewarna alam juga spesifik sekali warnanya, yaitu lebih ke warna-warna sogan. Hai, namaku Wilson William, dan hari ini aku membuat sebuah karya kincir angin yang menggunakan materi-materi sisa dari studio aku. Jadi di studio aku kita percaya dengan the idea of zero waste. Jadi kita itu tidak membuang kain, dan kain-kain yang ada di studio kita itu leftover-nya kita gunakan untuk menjadikan karya, menjadikan baju baru. Dan untuk hari ini aku membuat ikon aku, yaitu pinwheel. Jadi pinwheel ini adalah representasi dari hidupku yang melalui masa 98, terpisah dengan mamaku, harus pindah ke Singapura. Jadi pinwheel ini tuh adalah proyek terakhir aku dengan mamaku, dan ini representasi brand aku untuk kayak youthfulness gitu. Jadi kita itu sebagai seorang adult harus selalu ingat kalau kita itu harus stay young, kurang lebih seperti itu. Guys, terima kasih banyak ya udah nontonin vlog kita hari ini. Mohon maaf aku nggak banyak ngomong karena aku suruh MC dan jaga segala macam segala rupa. Nyampe sekarang udah pakai sendal jepit, iya kan? Tapi dengerin ya, ini karya yang paling aku suka dari Ivan Gunawan. Oke, okay? I love. Jadi aku bilang sama Igun, kayaknya Neva itu harus ada satu kali show yang semua karyanya 20 atau 30 look itu semua denim. Jadi ngambilnya denim. Belum pernah kan lo? Coba. Ya, ini tantangan. Udah gak ngasih duit, gak apa, pakai tantangan-tantangan. Ribet. Oke, okay, guys. Bye. Kaya lagi.